Tepat pada hari ini adalah hari kelulusan gue. Setelah 4 tahun penantian, akhirnya selesai juga gelar SPD ini gue dapetin. Seperti nama gue, Arabella yang artinya harapan orang tua. Cuma ditambah gelar aja jadi terlihat keren. Kalau dipikir-pikir, kuliah 4 tahun berjuang sendiri demi mendapatkan gelar ini, keren juga ya, gue bisa lulus dengan nilai maksimal. Tapi gelar ini kayaknya cuma akan nyantol doang deh, gak akan kepake juga. Guru, sebuah profesi yang sekarang gak banyak orang yang minat. Mungkin karena kesejahteraan yang gak didapat. Tapi ibu dan bapak keren juga ya, bisa bertahan di dunia pendidikan yang semakin milenial. Terus mereka juga berhasil bikin anaknya lulus jadi sarjana pendidikan. Keren deh emang ibu dan bapak. Sebenarnya guru pertama di dalam hidup gue itu ya ibu dan bapak. Dari mereka gue belajar bagaimana kuat dalam menghadapi kerasnya dunia ini. Gue jadi ingat kata bapak dulu, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Gak mudah sebenarnya, ada cerita di baliknya semua. Mulai dari ibu dan bapak pergi ninggalin gue untuk selamanya. Sebelum mereka meninggal, mereka ingin gue menjadi seorang guru untuk meneruskan pekerjaan mereka. Tapi setelah orang tua gue meninggal, perasaan gue campur aduk dan gue merasa gak ada untungnya kalau gue terus ngelanjutin ini semua. Nak, nanti kamu kalau udah besar mau jadi apa? Kalau udah besar pengen jadi guru kayak bapak sama ibu. Wah, bagus dong, pintar anak bapak. Jadi kalian diajak sama saya ya. Apaan sih? Saya gak mau udah jadi sama ibu. Berani ibu kuat sana. Bapak, ibu, Bella kangen. Kita juga kangen sama kamu. Bella, ayah dan ibu sangat bangga sama kamu. Kamu sudah melakukan segalanya dengan baik. Ibu tahu kamu sedang merasa lelah. Ibu juga tahu kamu trauma dengan masalah yang kamu alami di masa lalu. Tapi kamu jangan khawatir. Ibu dan bapak akan selalu mendoakan yang terbaik untuk dirimu. Terima kasih bapak dan ibu. Bella akan menjadi yang terbaik untuk kalian semua.